Indonesia. Dan ternyata bahasa Indonesia amat sangat dikagumi di negara Jepang. Walaupun dahulu negara Jepang adalah negara yang pernah menjajah Indonesia, namun sekarang, negara Jepang sangat menghargai dan menghormati negara Indonesia, begitupun untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun dipelajari di universitas yang ada di negara Jepang. Walaupun pada awalnya bahasa Melayulah yang mereka pelajari, namun kini berganti dengan mempelajari bahasa Indonesia. Karena dengan menguasai bahasa Indonesia, semua itu memang sangat dibutuhkan jika berada di Indonesia. Namun jika ingin ke negara Malaysia, tidak perlu mempelajari bahasa kebangsaan Malaysia, yaitu bahasa Melayu. Cukup dengan menggunakan bahasa Inggris pun tidak masalah, jika berada di negara Malaysia. Begitulah yang diungkapkan oleh seorang profesor Jepang. Lalu mengapa, seorang guru Malaysia, masih mempercayai bahwa bahasa Melayu amat sangat diminati oleh negara Jepang? Sedangkan waktu sudah berlalu dan zaman pun telah berganti. Kalau bahasa Melayu, sekarang ini sudah tergantikan oleh bahasa Indonesia. Soal jawab dengan Profesor Dr. Kuyoko Funada, ya, seorang pensyarah di universiti di negara Jepun, ya. Baiklah, kita teruskan. Baiklah, di sini ada petikan, ya. Petikan ini sebenarnya Mira diambil daripada buku teks tadi, iaitu halaman 18, ya, buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi kalau tengok di sini, soal jawab maknanya ada yang menyoal, ada yang menjawab. Jadi yang menjawabnya ialah doktor, ya, doktor Profesor Dr. Kuyoko Funada. Jadi kita minta dua orang murid kita, ya, untuk baca petikan ini. Baiklah, siapa nak baca? Saya pernah cuba baca. Wow, semua kat tangan cikgu. Ya, yeah, Jezza dengan Nadira. Okey, silakan. Silakan Jezza dengan Nadira. Di manakah program Bahasa Melayu ditawarkan di negara Jepun? Program Bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University of Foreign Studies di Tokyo. Sejak bilakah program Bahasa Melayu dijalankan? Program Bahasa Melayu telah bermula sejak tahun 1908, iaitu di Sekolah Bahasa Asing Tokyo Gaikokugo Gakko. Apakah yang dipelajari oleh mereka berkaitan dengan Bahasa Melayu? Pelajar di sini mempelajari pelbagai aspek bahasa, antaranya termasuklah tata bahasa, membaca, mendengar dan berbicara. Mereka juga belajar tentang budaya, kesenian, sosial, politik, ekonomi, antropologi dan geografi Malaysia. Apakah aktiviti Bahasa Melayu yang dijalankan? Banyak aktiviti bahasa yang dijalankan seperti pertunjukan sandiwara dan pertandingan pidato Bahasa Melayu. Terima kasih, ya, Nadira dengan Jezza, ya. Baiklah, ya, Mira, mereka telah membaca petikan. Sebelum cikgu tanya kawan-kawan kita, ya, cikgu nak tanya Mira dulu. Cikgu. Apa yang Mira nampak di sini, isi tersurat daripada petikan ini, ya? Yang tersuratnya, Bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University, cikgu. Ya, betul, ya. Jadi di dua universiti ini, murid-murid boleh belajar bahasa asing, ya. Bagi orang Jepun, Bahasa Melayu ialah bahasa asing, ya. Jadi mereka belajar bahasa. Begitulah, guys, pengajaran topik Bahasa Melayu di Persada Dunia. Selanjutnya, kita akan lihat kondisi sebenarnya pengajaran Bahasa Melayu di Jepang. Apakah orang Jepang memang tertarik belajar Bahasa Melayu atau sebaliknya? Kebetulan ada video menarik yang berisi ceramah Dr. Kyoko Funada, narasumber yang disebut dalam pelajaran tadi. Yuk kita simak, ya. Assalamualaikum. Tapi sebelum menceritakan pengalaman saya harus ucapkan minta maaf karena bahasa Melayu saya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang tidak dimengerti. Dan sebaliknya juga, karena saya kurang pandai memahami bahasa Melayu. Berkata mungkin jawabannya agak aneh. Maaf sebelumnya. Nah, sekarang saya mulai bicarakan tentang pengalaman saya. Kenapa saya betul-betul dengan bahasa Melayu? Begini. Waktu saya murid
sekolah menengah, saya sangat suka belajar bahasa Inggris. Jadi di universiti juga saya ingin belajar bahasa asing. Dan di universiti ada yang sudah disiapkan banyak bahasa asing. Misalnya bahasa dari barat, dari bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, dari Portugis, macam-macam. Dan juga dari bahasa negara timur, dari bahasa Indonesia, bahasa Kamboja, bahasa Myanmar, Burma, dan lain-lain. Dan jadi saya bingung. Dan saya minta ayah saya memberi nasihat kepada saya. Jadi waktu itu ayah saya mengatakan, kalau kawasan bahasa Melayu, sumber alamnya sangat subur. Dan juga jumlah penduduk dan luas tanahnya hampir dari seluruh negara ASEAN. Jadi lebih baik kamu belajar bahasa kawasan bahasa Melayu. Nah, waktu itu ada jurusan bahasa Indonesia, tetapi belum ada bahasa jurusan bahasa Melayu. Oleh karena itu saya mengambil jurusan bahasa Indonesia. Dan juga karena ayah saya pernah dikirim Bukit Tinggi di Sumatera waktu zaman Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu ayah saya bekerja dengan inspektur sekolah di Bukit Tinggi. Dan beliau katanya setiap hari mengelilingi sekolah. Jadi ayah saya juga ikut beliau jadi inspektur itu. Lama-kelamaan ayah saya menjadi teman baik sampai menjadi saudara dengan inspektur itu. Jadi memang ayah saya setiap hari bermain ke rumah inspektur itu. Jadi ada istrinya dan tiga orang anaknya. Jadi seperti sudah keluarga. Tetapi tahun 1945 Jepang kalah dan ayah saya terpaksa kembali ke Jepang. Jadi setelah itu kira-kira 30 tahun ayah saya dan inspektur itu namanya Bapak Habib. Jadi Bapak Habib dan ayah saya sama sekali tidak ada komunikasinya. Terus sekarang ada apa? Telepon. Tetapi pada waktu itu tidak ada apa-apa. Makanya hubungannya putus selama 30 tahun. Dan waktu itu saya mulai belajar bahasa Indonesia. Jadi saya waktu tingkat 3 universiti, saya ke Bukit Tinggi dan mencari Bapak Habib itu. Ternyata Bapak Habib itu sudah meninggal dunia. Tetapi anaknya, salah satu anaknya ada di KL, Kuala Lumpur, sebagai pensyarah. Jadi saya menghubungi langsung dengan pensyarah itu, jadi anak yang pertama itu. Langsung kami bisa berkomunikasi lagi. Jadi ayah saya dapat bertemu dengan ketiga anak itu. Dan sampai sekarang berkomunikasi. Jadi saya juga berkomunikasi dengan cucunya sampai sekarang. Nah, anak saya juga berkomunikasi dengan cucunya juga. Jadi sekarang saya mendapat keluarga baru di Indonesia. Itu. Dan setelah saya tamat universiti di Jepang, saya pikir, oh, saya belajar bahasa Indonesia, tetapi asal-usulnya bahasa Melayu. Jadi kalau asal-usulnya bahasa Melayu, berarti di Malaysia juga sekarang menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Jadi saya pikir lebih baik belajar bahasa Melayu di Malaysia juga. Karena saya harus tahu perbedaan di antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi saya ikut UM, masuk ke UM untuk mengambil sarjana. Jadi saya belajar di bawah Prof. Nick Safia. Ya begitulah. Jadi pengalaman saya, kenapa saya mulai belajar bahasa Indonesia dan Melayu? Ya oke. Jadi saya sebagai orang asing menjelaskan tentang pendidikan bahasa Melayu di Jepang. Ya. Jadi itu di Jepang. Dari jumlah universiti di Jepang sekarang kira-kira 800. Kenapa di sini saya catat bahasa Indonesia dulu daripada bahasa Melayu? Karena orang Jepang memikir begini, kalau ke Indonesia harus belajar bahasa Indonesia. Tetapi
kalau ke Malaysia, tidak perlu belajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bahasa Inggris sudah cukup. Oleh karena itu, banyak orang Jepang tidak belajar bahasa Melayu. Nah, lebih mudah belajar bahasa Inggris. Indonesia, sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah menonton, dan saksikan video berikutnya dari kami. Sekali lagi kami ucapkan, terima kasih, sampai jumpa lagi.